Mayatnya tahu di Nah, pinggir tapi kiri. gue ngikutin lu akhirnya kan gue keluar juga sama lu Tapi di kan mati belakang lu. lampu. Kok lu Iya kan? bisa tahu itu di pojok kiri? Karena Nah, kan gue itu. ngikutin Acat. Iya kan situasi mati Jadi lampu pas kan itu. ketemu Pas sama situasi Acat di mati lampu. pertama. Berarti dia tahu gue di mana dong kalau ngikutin Ah, gue. nah. Gue gak bisa lihat soalnya. Nah. Enggak, Gue juga dengerin gak dulu. bisa lihat masalahnya. Dengerin dulu. Kan si Acat nih kan dikontaminasi. Kan gue lagi dikontaminasi. Ada Acat nih. Karena gue 20 lagi detik nih. sendirian. Kan? Karena gue lagi Nah. sendirian. Si Bohong, Acat bohong. dateng. Anjingnya Bim. Diam. Ya, pesannya lu anjir. Bimer. Bimer. Udah, ada. Bimer. Pacaran sama Pak Okto. Hari Pak ini. Okto. Bimer gak dikasih Jadi jatah. kecil tuh. Bimer gak Mau dikasih jatah. krenget. Ntar krenget gak ngevote. Ada lingkarannya kecil bisa. Si Jess kira-kira Jess yang paling kaget. Halo Jess, halo Jess. Lanjut lanjut lagi anjing. Ini sampai gue nggak bisa diskusi lagi nih anjing nih bener. Gue barengan. Ah, eh maaf maaf. Eh, gue pembunuh, gue killer cok. Akhirnya, padahal ini last game anjir. Lah, tiba-tiba mati. Gila, cepet banget. Ini asli nih. Gue ngomong asli nih. Mengikuti saran gue dah. Gue ngomong asli nih ya. Gue baru datang, baru mau nge-use. Ada bawah gue dari report cu. Anjing, warna hijau, kasihan gitu cu. Cirolul. Gue bareng sama Swap tadi di mana emang nggak, itu? Gue tidak mungkin. Gue baru buat sampai cok. Tidak mau cek. Maksud kehidupan sebelumnya di bawah-bawah aja. Gue baru nyampe Ciro. Gue baru nyampe cok. Gila kali lu. Ya bareng bareng kau tadi. Buset, itu bukan apa-apa ya. Gue ngurus diri sendiri pas mati lampu. Anjing gue mati nih. Kunci gue nggak bisa putar tadi. Gimana caranya ini? Susah. Ya itu runnya di mana nyet? Yang di listrik, pas di tempat kita buat listrik lah, pas di bawahnya ada mayat. Gua tadi yang ke arah pertama kanan. Nyampe siapa itu? Aduh, cuman mati lampu ya. Sama siapa lu tadi? Sama gua tadi yang sama Siro. Lu duluan bareng apa gak? Sama si Levin Siro, duluan? Siro. Gak lama sih. Maksudnya dia masuk, terus aku masuk gitu. Itu posisinya pas mati lampu? Iya, mati lampu. Funny boy, anda pembunuh diem-diem aja. Lah gua abis itu ngeker, gua ngeker. Kan gua bercanda, kenapa kok tiba-tiba kok defensif? Kenapa, Jo? Kok defensif? Jadi di mana, Jo? Kan emang kaget aja gitu. Enggak usah giring opini dulu, Bet. Jangan anggap Anda enggak tahu. Gua mentah aja lu, Bet. Eh, gua mau nanya, jadi yang di tempat listrik siapa aja yang ngerasa di tempat listrik? Gua. Aku. Matinya di mana sih? Gua kagak. Coba sisanya. Gua tadi sama Sulap di tempat spawn. Bulan-bulan gitu, planet. Gua gak tahu dia dekat sama tadi. Siapa. Pokoknya gua masih di tempat spawn ya. Gua iya, di listrik yang di luar tengah-tengah. Gua dari tempat spawn, gua baru tuh mau nyampe ke tahu tempat sama siapa ya. Tapi tuh gak ngeliat Joko sih. Funny boy? Apa-apa? Lu di mana posisi? Anda di mana Funny boy? Pada saat kejadian? Ngeker. Di teropong kan. Gue baru mau ke teropong itu. Gue juga baru mau ke teropong. Cuman gue mungkin karena lagi gelap kali ya. Gue gak ngeliat. Berarti yang ada di TKP di situ sembrenget dan cuman orang nih. Cirolo sembrenget sama Mulhan. Apakah jangan salah percaya sama orang. Apakah pembunuhnya satu atau dua ya? Mana apa? Karena mati lampu. Self report kah? Self report. Baru nyampe. Aku baru nyampe. Baru lu sama jadi siapa sembrenget? Self report sembrenget sama Cirolul. Allah kasih gue. Kalau antara ini satu ada yang meninggal, gue tau gue harus vote siapa aja. Kalau self rip, kalau versi gue masuk tuh gelap banget kan, pandangannya tuh nggak kelihatan. Nah, gue mau use di bawah gue ada mayat, mau pencet report udah dipencet sama sembrenget. Itu versi gue. Skip dulu coba. Skip dulu coba. Lu ngeker-ngeker apa Jok dari jauh Jok? Mencurigakan nih Jok. Bulan. Oh, bulan. Pakai sniper lu ya, enggak pakai pisau ya Jok ya? Oh, lu lempar dari jauh ya lu Jok ya? Yo. Wah, benar-benar Jok. Gua enggak suka banget game. Mau oce ya. Lu mau bunuh siapa ya? Hehe.
Hehehe. Siapa ya? Serem. Funny boy. Ada funny boy di sini. Wah, rame, rame, cok. Ada sembrenget di sini. Aduh, cooldown lagi 2 detik bangsat, enggak ada orang kan. Ya. Quest di mana quest anjing? Oh, di sini ada quest. Di sini ya Otto ya. Gua di ruang Otto sama Sueb keren. Mana sih keren? Anjing gua deg-degan banget. Gila jantung gua mau copot anjir. Rame banget, rame nih. Rame. Belum ada yang nemu kayaknya. Funny boy. Let's dog. Mana sih funny boy? Oh, funny boy di sini. Ngapain lo funny boy? Gue di mana sih? Oh, gue di sini. Gak ada yang nemu mayat gue, mayat yang gue bunuh aja. Swap keren. Aduh, kalau gue bunuh di sini ketahuan banget aja. Fak 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 fak. Siapa ya? Siapa yang lagi sendiri? Ya? Wih, gak ada yang nyadar. Coba bayangin. Kamu di mana tuh? Tadi gue udah lihat. Sebenarnya sama siapa anjir? Gini ya. Tadi lu terakhir ada di ini kan, Tok? Ada di mau ada. Pintu kan? Anjing, Macbeth mati. Macbeth. Oh shit. Tok. Mac. Hah? Macbeth itu sama lu. Enggak, jadi gini, gue nemuin sembrenget itu di ruang. Tadi kan ada apa sih? Itu reaktor atau apa sih yang tadi bunyi-bunyi itu, gue mau ke atas. Nah, jadi di ruangan itu tuh gue mau keluar pintu. Pas banget di sebelum pintunya tuh ada mayatnya si sembrenget. Nah, gue ngelihat ada warna pink itu di depan pintunya. Gitu. Lu tadi dari mana tuh? Setahu saya juga tadi saat Mamat sebelum meninggal, saya melihat ada warna hijau muda. Tapi oh, sekarang saling support sana. Sekarang. Hijau muda. Oh, bukan tidak saling support toh. Ini beda topik. Oh iya. Saya tadi melihat Jess Icewind di sana, saya takut masuk bersama Macbeth ya. Terus sengaja. Tadi gua sengaja. Saya masuk, saya keluar. Lu saya masuk, saya keluar. Siapa Jess nemuin sembrenget atau Macbeth? Nah, itu pertanyaan gua. Oh. Tunggu, tadi Toto. Tadi lu katanya, tadi katanya lu bareng Macbeth toh. Iya. Sama Jess. Di mana? Gua kabur. Di ruangan yang sebelah kiri itu loh. Oh iya tadi. Apa namanya, Jess? Di bawah sih. Apa sih yang kiri di bawah? Pojok kiri bawah. Oh, gue intinya gini. Gue tahu sih ada dendam cuman oh. Gue tahu nih anjing. Udah lah, gue jauhin dua-duanya deh. Ini kan gue yang report, ya kan? Bentar, biar gue ngomong dulu, dengerin kata-kata gue. Yes, jadi gue nemuin sembrenget itu di belakang pintu. Pintunya tuh masih kekunci, belum gue use. Nah, pas gue nemuin ada sembrenget, itu tuh kelihatan ada warna pink di sebelah pintu. Jadi pintu mana coba? Pintu mana sih? Pokoknya gua di sebelah buka kiri. Pintu orang. Kalau lo orang nggak percaya sama gue, abis ini kita ke Medbay, terus kita nge-scan. Karena gue ada tas itu, gue bisa nge-scan body gitu. Gue. Jadi nggak tahu ya. Gue bisa nge-scan. Gue mensuspek. Bisa nge-scan. Tapi untuk saat ini gue mensuspeknya Mas Dok karena gue ngelihat Mas Dok. Gue dua-duanya. Jadi kalau kita nge-skip sekarang ada jaminan gue hidup nggak ya ini ya? Bentar dong, Dok. Tadi kan lu ke bawah sama Macbeth kan? Lu ke bawah sama Macbeth sama Jess kan? Sama Jess. Nah, terus lu ninggalin tiba-tiba Macbeth mati. Terus Jess nemu sembrenget. Ya benar.
Oh. Nah, yang aneh itu ya, gitu. Itu ya, ya itu sih. Ya, pokoknya gini, gue udah beralibi, gue itu udah bisa nge-scan di Medbay, itu kan udah gua pasti itu. Gue juga bisa. Kalau skornya sama Mas Jok itu membela, saling membela ya kalian. Hah, paham skornya sama Mas Jok? Gak saling membela kan, gue menyimpulkan omongan Mas Jok. Iya, pokoknya untuk saat ini karena gue melihat. Menurut gue agak mencurigakan. Lindungi aku, let's go. Funny boy. Funny boy. Oke, scan ya. Apa? Yo, scan. Takut. Ngiser mancing banget. Enam detik, lima detik. Stok. Ada masuk di sini. Amankah? Dadah, Mas Dok. Gua abis dari ruangan apa nih? Ini ruangan apa nih? Office ya, gua dari office. Gua dari office ke... Aduh, ini nih, bunuh! Ya ga dibunuh anjing, bunuh woy. Gua quest apa ya? Dropship aja kamu ya. Jantung gua mau copot anjir. Deg-degan gue gak mau situ. Ada mayat di sana. Easy win. Mantap. Easy win. Easy win.